saudara saudari yang saya kasihi sekalian. Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, saya ingin menekankan bahawa bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman akan terus disediakan. Moratorium termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman akan ditawarkan oleh bank-bank seperti yang diumumkan sebelum ini. Bagi negeri-negeri yang dilanda banjir, 15 buah bank juga telah pun menawarkan moratorium bayaran balik pinjaman. Setakat ini, lebih 1.3 juta peminjam telah memohon dan menerima bantuan pembayaran dengan kadar kelulusan sebanyak 95% bagi peminjam individu dan 99% bagi peminjam PKS. Itu dia putusan khas oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Dalam kita menilai dan juga menakul tentang putusan khas, itu adalah bantuan khas permai yang telah pun ditujukan khususnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan sudah pasti kita akan terus saja memberikan perincian dan lebih lanjut tentang bantuan prihatin ataupun permai ini. Kita terus saja menghubungi Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yang juga merupakan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, Is. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Doktor, ini satu perkara yang cukup baik juga kerana menyedari akan hakikat bantuan-bantuan yang telah pun diumumkan pada tahun 2020. Kali ini untuk tahun 2021, seawal Januari diumumkan bantuan permai. Jadi 22 inisiatif itu telah pun digagaskan. Bagi Doktor sendiri, apa antara perkara-perkara pokok penting yang telah pun diumumkan dalam bantuan permai yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okey, kalau kita lihat objektif yang disenaraikan melalui program permai ini, memang nombor satu diletakkan aspek ataupun sektor kesihatan yang mana pelbagai peruntukan diberikan kepada Barisan Harapan ataupun frontliners. Dan ini memastikan kata tu sebarang bentuk bayaran pindahan, allowance dan sebagainya kepada para pekerja atau petugas Barisan Harapan mendapat orang tentu sedikit kata tu motivasi untuk terus untuk mereka terus bertugas dengan lebih bersemangat lagi, kerana situasi COVID-19 ni kita tidak pasti bila ia akan berakhir dan bilakah ia akan menemui titik noktahnya. Dan kemudian kita kita melihat pelbagai package ataupun langkah-langkah yang diperkenalkan untuk mengurangkan beban keuangan bagi mereka yang terkesan, golongan rentan, sektor perniagaan terutamanya PKS dan sebagainya. Dia sebenarnya saya melihat dia punya modus operandi itu lebih kurang sama je pada tahun hadapan, tahun lepas. Kerana situasi yang kita alami masih lagi sama, yang mana disebabkan COVID-19 tu ekonomi tu tidak dapat beroperasi secara sepenuhnya. Justru terdapat keperluan untuk kerajaan membantu mengurangkan kesannya kepada rakyat Malaysia secara umum. Jadi saya rasa kita bakal menyaksikan beberapa siri pengumuman oleh pihak kerajaan lah, memandangkan situasi COVID-19 ni masih lagi berleluasa lagi. Baik, sudah pastinya apa yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia apakala ramai yang terjejas pendapatan ataupun mereka yang kekurangan pendapatan disebabkan pandemik ini, pihak-pihak bank juga dalam hal ini juga diseru untuk terus memberikan bantuan ataupun kita kata penangguhan pembayaran moratorium ataupun pembayaran pinjaman itu. Jadi dalam hal ini bagaimana institusi perbankan ataupun institusi keuangan menilai perkara-perkara tentang moratorium dan juga bersandarkan kepada pengumuman yang telah pun diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Doktor? Okey, Is. Berkenaan dengan moratorium ni, kalau kalau perasan ya, Is, pihak Bank Islam sendiri pun telah mengambil langkah proaktif. Sebelumnya pengumuman program permai ni pun pihak Bank Islam telah pun melanjutkan moratorium sehingga bulan Jun tahun ini, dan kemudian bila berlaku musibah banjir di negara-negara yang terjejas, diberikan juga moratorium yang lebih bersifat khusus lah. Jadi lepas tu kita dapat lihat pelbagai bank juga telah mengambil langkah yang sama. Dan kini kerajaan pun telah kata tu mengiktiraf bahawa moratorium ini diperlukan, tetapi dia punya spirit ataupun semangatnya tu lebih kepada mereka yang terjejas lah. Dan kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh Menteri Kewangan pun dari sudut kelulusan yang diberikan oleh pihak bank bagi mereka yang memohon program moratorium ni,
ialah melebihi 90%. Jadi maksudnya mereka yang memohon, mereka yang kata tu terjejas, sentiasa mendapat bantuan dan pihak bank sentiasa cakna, sentiasa sensitif dengan situasi semasa, dan kita cuba membantu sedaya upaya dan cuba orang kata tu meringankan beban keuangan bagi mereka yang terjejas. Cuma bagi saya yang penting, seperti yang saya katakan sebelum ini pun, segala bentuk bantuan kerajaan ni dia sebenarnya memberi ruang, memberi waktu untuk orang kata tu mereka terjejas untuk memikirkan strategi untuk bagi kelangsungan hidup. Ya, memang kerajaan berusaha untuk memberi platform, memberi ruang, memberi kata peluang kepada semua rakyat yang terjejas, tapi mereka yang menerima pun juga perlu memikirkan apakah langkah seterusnya, apakah perkara yang sebaiknya dilakukan untuk kita bergerak ke depan dengan lebih dinamik lagi. Dan sudah pastinya moratorium itu diharapkan bukan sahaja bersandarkan kepada pinjaman perumahan ataupun pinjaman dari segi pembelian ataupun pembiayaan kereta dan sebagainya, lebih kepada juga pembiayaan peribadi, pembiayaan perniagaan dan juga beberapa pembiayaan-pembiayaan lain yang dirasakan sebagai perlu dan juga banyak terjejas sebabkan pandemik COVID-19. Adakah dalam hal ini pihak Bank Islam ataupun institusi keuangan sendiri jelas dalam memberikan variasi kepada moratorium terhadap beberapa jenis pembiayaan yang telah pun digagaskan sebelum ini, Doktor? Betul, Is. Sebenarnya pihak bank ni pun, dia macam saya katakan sebelum ni pun, dia sebenarnya suatu sebuah kata tu organisasi ataupun institusi perniagaan. Jadi bila kita kata kita punya orang berniaga, kita akan sentiasa menilai situasi semasa. Macam saya bertugas sebagai penganalisis ekonomi, saya akan memberi input kepada pihak pengurusan, apakah unjuran ekonomi, apakah orang kata tu tinjauan ekonomi yang kita bakal lalui pada tahun ini, dan melalui tinjauan ekonomi dan sebagainya, pihak pengurusan akan membuat keputusan berkenaan dengan apakah bentuk respon yang sesuai. Memandangkan ekonomi orang kata tu bakal sentiasa berada dalam keadaan yang mencabar, justru langkah yang pragmatik perlu dilaksanakan, termasuklah tentang penawaran moratorium bagi mereka yang terjejas. Kerana kita tahu dalam keadaan yang semasa ni, mereka yang terjejas terutamanya, keupayaan mereka untuk membayar memang terjejas. Kalau kita harapkan bayar macam sama juga macam sebelum COVID-19, maksudnya pendekatan sebegitu rupa tidak pragmatik, tidak praktikal. Jadi kita perlu mengikuti orang tu, mengambil kira faktor semasa, apakah keupayaan peminjam-peminjam ini untuk membayar dalam suasana COVID-19. Jadi pembayaran tu tak bolehlah sama. Jadi itu saya sepura peranan monitoring itu sangat-sangat penting, supaya keupayaan mereka ni untuk membayar sesuai dengan keadaan semasa. Dan hopefully, dan diharapkan bila dapat keluar daripada situasi ataupun kemelut COVID-19 ni, mereka dapatlah membayar seperti biasa. Seperti yang saya katakan tadi, ia merupakan satu ram. Jadi pihak bank pula sentiasa orang kata tu memantau dan bertindak seadanya berdasarkan maklumat-maklumat yang diterima. Ini satu perkara yang penting juga kerana yang banyak menjadi golongan yang dikatakan terjejas adalah mereka yang dikategorikan sebagai perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Jadi dalam hal PKS ini, sudah pasti kebergantungan mereka kepada pinjaman moratorium ataupun beberapa aliran keuangan di pihak institusi keuangan juga menjadi satu faktor sinergi amat penting. Jadi bagaimana doktor menilai situasi ini supaya bukan sahaja pinjaman yang berbentuk peribadi ataupun pinjaman persendirian, tetapi pinjaman kepada perniagaan juga perlu untuk struktur semula ataupun perlu untuk ditambah baik supaya dalam hal pembayaran itu boleh disesuaikan dengan kadar keuntungan ataupun kadar pendapatan yang diperoleh sepanjang PKP. Ya, betul, Is. Sebenarnya kalau bercakap tentang perniagaan ini, maksudnya bila berlaku situasi COVID-19 ini, mereka perlu menilai semula dari segi pelan perniagaan mereka. Pertama, mereka melihat dari segi struktur kos mereka, kos buruh, apa tu kos orang kata tu operasi dan sebagainya, adakah perlu melakukan ialah kita selalu bercakap tentang ekonomi digital dan sebagainya, apakah tahap penerimaan atau pelaksanaan ekonomi digital yang telah diadaptasi oleh bagi setiap perniagaan itu. Jadi dengan ruang yang ada ni, moratorium tu satu, kemudian kita tengok apakah bantuan-bantuan kerajaan yang berkaitan tentang ekonomi digital ni, geran-geran yang diberikan. Jadi maksudnya ruang yang diberi ini sepatutnya dimanfaatkan dengan sebaiknya, supaya digabungkan pula dengan bantuan lain, supaya maksudnya lepas ni operasi perniagaan ataupun kelangsungan perniagaan tu lebih baik lagi. Kerana memang satu perniagaan tu bila kita terkena orang kata musibah tu, nak tak nak kena fikirkan apakah seterusnya. Satu, kita lihat operasi kita, kita lihat kos, struktur kos kita, kemudian kita lihat dari segi
perniagaan kita sendiri pula, dari segi industri pula, adakah industri kita tu perlu beralih arah kerana memandangkan, kalau contoh sektor pelancongan, kita tahu sektor pelancongan ini mungkin akan terkesan untuk satu tempoh yang lama. Adakah untuk kekal sama dalam industri itu dalam keadaan semasa ini satu tindakan yang bijak, jadi perlu difikirkan semula. Apakah industri yang sesuai untuk dilaksanakan ini, dia punya pendekatan tu multi-prong, maksudnya pelbagai sudut perlu dilihat. Dari sudut kewangan, dari sudut kelangsungan hidup, kelangsungan perniagaan, sektor ekonomi, dan apakah tawaran-tawaran yang diberikan oleh kerajaan dari sudut apa tu bantuan kerajaan sesuai ini perlu digemblingkan, perlu digabungkan supaya apa tu kesan itu lebih bermakna lagi. Di situ saya rasa peranan pengusaha itu sendiri perlu menilai ataupun melihat apakah maklumat-maklumat yang relevan, yang sesuai untuk dia itu dicernakan, untuk diterjemahkan dari sudut kata itu pelan perniagaan mereka dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Doktor, secara ringkas dan juga secara kesimpulannya, mungkin satu perkongsian juga, kalau kita lihatkan perintah kawalan pergerakan sudah pun diumumkan di seluruh negara kecuali di Sarawak, makanya keadaan itu mungkin menjadi lebih ketat dan juga lebih kita kata spesifik kepada pematuhan kepada SOP. Jadi apakah jangkaan doktor sendiri dalam menilai kepada kita kata pergerakan dan juga aliran ekonomi sepanjang tempoh PKP ini? Saya rasa langkah yang paling bijak sebagai peniaga ke sebagai orang kata tu isi rumah, kita memerlukan satu senario, orang kata tu senario building lah. Kita menjangkakan okey, worst case apa yang bakal berlaku, kalau pada plan itu apa akan berlaku. Kalau dalam keadaan semasa ni, maksudnya kalau ekonomi itu mungkin dia akan sentiasa lembab saja. Jadi peluang-peluang tu semakin berkurang supaya kita dapat satu kata perangkaan minda yang lebih jitu lah, daripada kita sentiasa mengharap dan ataupun mengharap yang tidak realistik lah. Jadi saya rasa itu perlu diterapkan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk bertindak dengan sesuai. Jadi itu yang saya nampaklah. Maksudnya kalau dalam tempoh keadaan akan datang ni, nampak gaya memang mencabar, dan ekonomi pun dijangka akan mungkin terus pulih, tetapi kadar pemulihan tu lebih perlahan apa yang dijangkakan berbanding apa yang dijangka pada awal tahun ataupun semasa bajet 2021 dilaksanakan. Jadi kalau kita nak kata semakan semula unjuran tu, risikonya tu memang adalah, kerana kita perlu menilai situasi semasa ni. Baik-baik. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar ataupun Pengenalisis Ekonomi BIM Islam, kerana bersama dengan kami. Dan sudah pastinya kita juga nak